Islam itu muncul dari agama yang langka. Jadi Islam itu muncul dari agama yang langka. Langka. Langka dalam arti apa? Tidak dikenal. Dulu Islam dibawa oleh Kanjeng Nabi dihina-hina. Di komentari macam-macam. Followernya tidak ada dulu Kanjeng Nabi. Kalau sekarang followernya banyak. Nabi dulu berangkat sendirian. Yang subscribe itu cuman Sayyidina Abu Bakar. Siapa kullu di imaratin, setiap orang yang memiliki wilayah, yakni kekuasaan, imaratahu terhadap kekuasaannya, kullu di imarat, wa kullu di sukin, dan setiap orang yang memiliki pasar, yakni barang dagangan, yakni penjual, penjual apapun, meninggalkan sukuhu terhadap pasarnya di sukin. Sukuhu terhadap pasarnya di sukin.
Tim. Dilanjutkan dengan makalah bagi salaf. Wakola dan berkata, siapa ba'du salafi, siapa sebagian ulama salaf. Apa dawuh mereka? Khairul mawahidi al-adab. Khairul mawahidi adapun sebaik-baik dari beberapa. Khairul mawahidi adapun sebaik-baiknya beberapa hal yang dianugerahkan. Al-adlu ialah wasyarul masyaribi, dan adapun sejelek-jeleknya beberapa musibah. Wasyarul masyaribi, dan adapun sejelek-jeleknya, maksudnya paling jelek, sejelek-jeleknya beberapa musibah. Al-jahlu ialah bodoh. Wakola dan berkata, siapa ba'duhum sebagian salaf. Ditambah lagi tidak cukup. Jadi apa yang disampaikan di atas barusan tidak cukup, harus ditambah dalilnya. Al-ilmu adapun ilmu, amanun ialah pelindung atau penjaga, pengaman. Min kaidis syaitani, dari tipu daya atau rekayasa setan. Wahirzun, dan pelindung. Min kaidil hasuti, dari tipu daya orang-orang yang banyak hasud. Wa dalilil akli, dan dari petunjuk akal. Baik, dilihat dari yang atas tadi, makalahnya siapa tadi? Ka'ab Ka'abul Ahbar. Jadi beliau berkata dengan pengandaian-andaian, jika seseorang tahu terhadap pahala dari majlis ilmu, maka niscaya akan saling berperang, saling bunuh-membunuh. Kamu tahu kalau dalam keadaan orang terdesak, orang berperang, ya, ada barang yang mewah, ada harta mewah, harta karun, berlian, intan, mutiara, semuanya. Kamu menemukan di dasar samudra misalnya, kamu dengan 4 orang, pasti di dasar samudra itu pasti orang berebut, saya harus mendapatkan mutiara ini, orang lain tidak boleh mendapatkan. Ya benar, pasti. Jangankan itu yang sering kita temukan di yaumil jum'ah ketika hadir di masjid, ada kotak nasi, jatahnya terbatas 20 bungkus. Apa yang kamu lakukan? Gak usah wiritan, langsung ambil nasi, rebutan. Ya benar? Sama, itu fadilah nasi. Fadilah nasi bungkus, belum fadilah pahala majlis ilmu. Loh Pak, kok tidak dilupakan dengan materi saja Pak? Kalau dilupakan dengan materi, orang akan meninggalkan pasarnya, orang akan meninggalkan kerjanya. Kenapa? Saking tahu begitu besar atau begitu dahsyat pahala dari majlis. Sekarang tengok sudah, kalau ketika ada majlis sholawat, berapa yang hadir? Sedikit. Apalagi majlis sholawatan mingguan di masjid-masjid, siapa yang datang?
berapa ekor. Hanya beberapa orang yang hadir, itu pun bisa dihitung. Yang tua-tua aja yang hadir solawatan. Maulid tiba, maulid berjanji. Ya. Hanya beberapa orang yang hadir. Remaja-remaja tidak ada enak dengan gitarnya. Tapi orang tua tidak mampu dengan solawatnya. Remaja sekarang tidak mampu dengan gitarnya. Ya benar, mampu dengan crossnya, mampu dengan trek-trekannya, ya kan? Minus sekali ya, banget minusnya. Makanya Nabi pernah dawuh, Islam itu muncul dari agama yang langka. Jadi, Islam itu muncul dari agama yang langka. Langka. Langka dalam arti apa? Tidak dikenal. Dulu Islam dibawa oleh kanjeng Nabi dihina-hina. Di komentari macam-macam, followernya tidak ada dulu kanjeng Nabi. Kalau sekarang followernya banyak. Nabi dulu berangkat sendirian. Yang subscribe itu cuma Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Khadijah. Itu pelindung Rasul. Sekarang kanjeng Nabi masuk dalam 100 orang yang paling berpengaruh di dalam agama. Termasuk kanjeng Nabi dinobatkan sebagai orang yang paling satu, nomor satu. Itu yang diusir orang-orang Kristen. Luar biasa. Makanya saya teringat di dalam cerita dikisahkan ketika kanjeng Nabi sudah meninggal dunia, tidak ada sahabat Abu Hurairah. Sahabat Hurairah ini sahabat yang terkenal dekat dengan kanjeng Nabi, wawasan ilmuannya luas. Kemudian beliau juga ahlul hadis. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Nabi meninggal, banyak orang yang sudah lupa jalan. Ya kalau ada Nabi, orang-orang semangat. Pas Nabi meninggal, banyak dari para kalangan sahabat, hidup orang-orang yang hidup di masa Nabi sudah mulai lalai. Akhirnya Abu Hurairah pada saat itu langsung pergi ke pasar. Di masjid itu sudah banyak majelis sebetulnya. Ada majelis zikir, ada majelis fikih, ada majelis Quran semuanya. Akhirnya Abu Hurairah pergi ke pasar, berangkat ke pasar. Di sana jeruk-jeruk. Apa jeruk-jeruk kalau maksudnya? Manggil-manggil. Woi, penduduk pasar. Tidakkah kamu sekarang mau bagian-bagian tuntungan harta yang melimpah di masjid-masjid? Di masjid sekarang itu sekarang ada tuntungan harta, pembagian harta. Dikomentari jangan penjuru pasar, orang-orang pasar dikomentari. Jangan bohong kamu Riro. Oh betulan, di masjid sekarang itu ada pembagian besar-besaran. Kamu dikasih sembako seneng gak? Seneng sembako, apalagi dikasih baju baru, pasti seneng. Ini di masjid sekarang dituntung katanya. Ada pembagian yang luar biasa sekarang. Barang siapa yang ada di sana, dia akan rugi. Karena di sekarang, karena jumlahnya banyak sekarang. Berangkat itu pasar yang dikasih woro-woro sama biur, berangkat. Umumnya orang yang namanya mendapatkan jatah sembako ilahi pasti antri, pasti ramai. Di sana dilihat di Masjid Nabawi tidak ada kecuali orang-orang yang zikiran, menikmati zikirnya, menikmati majelis fikihnya. Jadi orang-orang di pasar mau masuk masjid diam dulu. Dikatanya Abu Hurairah, sekarang ada pembagian dan ada jatah-jatah, ada bagian-bagian, kok ada? Adanya hanya majelis ilmu, majelis zikir, majelis Quran. Apa yang terjadi? Obrolan masih enak jadi di tengah menunggu reaksi dari orang-orang yang melihat mas. Kembali kemudian kembali puasa, campak kaki. Bohong kamu. Apa yang kamu lihat? Katanya Muriel. Terus apa yang kamu lihat? Aku tidak melihat di sana itu bagi-bagi sembako, tidak ada bagi-bagi
pakaian, tidak ada bagi-bagi harta, bagi-bagi emas, tidak ada. Terus yang kemudian apa katanya Pedro? Saya lihat itu orang ngaji, orang belajar fikih, orang belajar Quran. Enteng jawabnya Pedro. Yang kamu lihat itu apa bukan harta? Apa bukan bagian-bagian yang telah disadarkan oleh Kanjeng? Kamu lupa semuanya. Padahal itu adalah warisan daripada Nabi yang mulia berada. Kita sekarang sudah seperti itu. Kita sekarang di era itu. Islam langkah, kemudian kembali kepada yang langkah. Kita menemukan Islam itu sekarang seperti itu. Islam itu hanya menjadi nama. Tetapi dalam praktek amaliyahnya orang-orang Islam sendiri kurang. Ya benar? Iya. Islam itu menyuruh yang namanya perempuan untuk berhijab, pakai kerudung. Nyatanya buka kerudung, pameran rambut. Ya, yang cowok itu juga harus nutup. Mabena surah war rubah. Nyatanya pamer udel. Ya benar. Laki-laki utamanya pamer dengkul, pamer paha. Kalau perempuan pamer paha sekarang banyak. Ya benar? Ya. Robin ini saksinya. Ini dia. Sehingga jika diandikan oleh Abu Lahab, lalu anak awal dalam jenis ulama berdalilnya silang terlalu aneh. Kalau seandainya pahala majelis ilmu itu ditampakkan kepada orang, kepada kaum muslimin utamanya, maka niscaya orang-orang muslim semuanya akan berebut. Tidak hanya saling berebut, berani gasaan, berani gotoan, bahkan lebih daripada itu, berani untuk bunuh mem. Kenapa? Saking kepingin fadilahnya atau pahalanya majelis ilmu. Jangan terbalik sekarang. Ya, ya benar. Ini gratis dah. Gratis. Ya apabila kamu ditarik. Coba lihat cross. Mau masuk. Berapa bin? 50 ribu. 20 ribu. Ya benar. Itu majelis dia. Cross. Mau ke Transmart. Transmart. Kamu masuk ke Transmart terlipu. Ya. Ya mungkin melunga-melungu. Kalau ada punya uang, melihat gaya-gaya tak selfie. Ya benar, mau beli-beli, botol uang. Tapi kamu di sini gratis, nak gratis. Meraup keuntungan sebesar mungkin kamu. Nggak modal. Itu pun kadang burung memek langsung duduk dapat pahala. Ya benar, nggak utuh kayak si akeh. Tunggu, dapat pahala. Masuk. Fadilahnya tambah aku menjadi sil. Ini diandaikan dua. Kullu dzi imaratin imaratan wa kullu dzi sukin sukun. Ini digambarkan dua hal. Karena dua hal ini orang yang memiliki wilayah, kekuasaan, rumah bagus, rumah mewah ilahi, atau orang yang memiliki pasar, memiliki bidang, memiliki barang dagangan, memiliki ruko, market ilahi. Digambarkan dua. Karena orang itu cenderung dua ini yang diinginkan. Satu kekuasaan, nomor dua memiliki dagangan yang banyak. Dua hal ini. Makanya betul apa yang disebutkan dunia rasulullah. Dua hal ini. Dua hal ini namanya. Satu apa? Dunia wilayah. Dua dagangan. Barang dagangan ini yang orang-orang biasanya lalai. Makanya jangan sampai lalai. Yang digambarkan cukup dua hal ini. Karena dua hal ini yang menjadikan orang ini biasanya lalai. Orang kalau sudah pangkatnya tinggi biasanya lupa. Robin jadi kepala desa. Senangnya ngopi. Ngopi meeting. Meeting dengan Allah lupa. Padahal meeting dengan Allah adalah number one.
karena sholat itu adalah hisabnya awal. Tapi orang lupa dengan ini. Atau digambarkan dengan yang pasar. Ivan misalnya menjadi sukses di pasar misalnya, jadi belati sapi. Lurus. Itu penjual cabai kan. Tapi penjual cabai tertekan. Kalau sudah menjadi penjual cabai, penjual ayam, dagang ayam, berangkat itu sudah susah subuh. Bahkan kalau tertekan, pikep-pikepan, dagang cabai, habis isak sudah berangkat. Mana Semarang, Surabaya, berangkat sudah. Ya benar? Iya. Mikirnya. Tapi semangat di dalam menimba ilmu ternyata kita kurang. Ya benar? Kita sudah dijadwal teh jam 4 ngaji, nyatanya 4:30 baru naik. Ya benar? Baru kalau buka rebutan. Iya, lucunya kita itu. Makanya kalau ada majelis-majelis ilmu hingga duduk. Kemarin sudah disebutkan di dalam sebuah hadis kemarin yang disampaikan oleh siapa? Pak Hasyim. Idza marartum bi riyahil jannah fal ta'u. Ketika kamu lewat di satu majelis, di satu kebun surga, maka harus apa? Mandek dulu. Menggembala. Menggembala dalam arti mengambil manfaat. Jangan sampai benar. Ada majelis ilmu malah berusaha. Pak, di majelis ilmu modelnya itu tok Pak, baca kitab. Kemudian pegang pena, maknai. Terus maunya kamu apa di gedung kita? Ya jangan lupa, jangan di majelis ilmu. Ya begini ya. Maunya trek-trekan, ini majelis trek, jangan di majelis ilmu. Namanya apa yang disampaikan, apa yang diajarkan Nabi seperti ini. Majelis ilmu itu ya ada musiknya, ada maliknya, ada merobinya. Kemudian merangkan, kemudian mustafiknya mendengarkan dengan seksama. Itu satu dari kafir. Ditambah lagi oleh Imam As-Salaf, khairul mawahib al-aklu wa syarrul mawahib al-jahl. Semewah-mewahnya pemberian yang dianugerahkan Allah kepada kita adalah seburuk-buruknya musibah itu adalah goblok. Apa ya? Goblok. Semewah-mewahnya pemberian yang Allah berikan kepada hamba adalah akal. Seburuk-buruknya musibah yang diterima oleh seorang hamba adalah goblok. Buta huruf, buta aksara, buta baca. Lagi kayak duit mangap kan. Masya Allah. Jangan sampai. Makanya ketika kamu sudah diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga. Sering saya ingat dahulunya Syekh Shalahuddin Musyif. Apa itu? Ketika kamu diberikan, ketika kamu berada di dalam lingkaran kenikmatan, maka harus dijaga. Kamu dikasih akal ini kira-kira kenikmatan tidak? Bagaimana cara mensyukurinya? Ayo. Gimana cara mensyukurinya? Sering kita mendengar dahulunya Al-Quran gimana? Jika kamu bersyukur, maka Allah akan menimbang nikmatnya. Tapi jika kamu mengkufuri, maka Allah akan memberikan azab. Gimana dalam Al-Quran? La'in syakartum la'azidan nakun wala in kafartum in adzabi syadid. Disyukuri. Akal itu disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri akal? Yaitu dengan menggunakannya, mengarahkan akal untuk digunakan membaca nih. Arya paham ya? Paham. Iya. Karena dengan akal kalau sudah diisi dengan keilmuan,
maka otomatis di dalam melakukan apapun cenderung akan mudah. Kayak kemarin Arya, saya contohkan kemarin, Arya tenaganya kuat, kayak babi ngesot, semangat menggebu-gebu, semangat itu bagus. Tapi kalau tidak ditopang dengan akal yang mumpuni, dengan ilmu yang mumpuni, cepat habis tenaganya. Ya benar. Kayak Arya kemarin, campur-campur, macur-macur, ekstrim menggebu buta. Campur sekuatnya, dianggapnya dengan mencampur seperti itu cepat selesai. Ada trik dan teorinya. Trik dan teori itu pada dasarnya adalah ilmu. Bagaimana cara mencampur itu cepat, banyak, tapi tidak menguras tenaga. Itu yang diinginkan. Arya membawa buta di kemarin. Setelah gua belum dapat 1 jam 2 menit lesor. Padahal gundukannya masih banyak. Dapat 5 menit lesor. Ya. Maculnya 5 menit, duduknya 20 menit. Ya benar. Ya. Perlu trik dan teori yang seperti itu. Agar apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan itu cenderung mudah, tidak membutuhkan banyak tenaga. Makanya ingat-ingat, khairul mawahib al-aqdu. Sebaik-baik pemberian yang Allah berikan kepada hamba adalah akal. Makanya ketika kamu sudah diberikan akal, disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya, Pak? Diarahkan untuk belajar, diarahkan untuk membaca. Siap banyak. Siap. Siap ya. Ivan, siap baca. Siap. Robin, siap membaca. Kalau sudah siap membaca, berarti harus ada media. Apa media yang membaca? Buku. Makanya harus punya buku. Pak, bukunya ngecok, Pak. Ya, jangan. Buku kok mencuri? Ya. Apa yang kamu usahakan harus halal betul. Dari kehalalan itu baru nanti ilmumu akan tembus ke dalam hati. Kalau apa yang kamu gunakan media, kamu gunakan itu adalah halal, haram, jangan harap tembus dalam hatimu. Banyak membacalah, tapi tidak akan tembus. Tembus itu dalam arti apa? Apa yang kamu baca, kemudian diresapi, kemudian bisa kamu gunakan dalam kehidupan sehari. Nah, itu namanya manfaat. Satu. Wasyarul masyaib al-jahnu. Seburuk-buruk musibah adalah bodoh. Ini goblok ya. Sering saya bilang ke kamu, orang bodoh meskipun sudah hidup dianggap mati. Wong goblok, urip goblok itu sudah dianggap mati. Keberadaannya tidak dianggap. Kalau bahasa aku katanya wujud tuh keadaan. Adanya seperti tidak ada. Berarti jelangku. Sudah tidak ada, bro. Makanya jadikan dirimu tuh sekarang bernilai, nak. Bagaimana cara hidup itu bernilai? Yaitu dengan diisi ilmu. Oh, musibah orang itu banyak dan hanya ini dalam Al-Quran disebutkan di mana? Mana? Walana benuan nakom bisayim minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wa anfusi wa abasyiris alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kena musibah itu banyak. Sebaik-baik orang yang dikasih musibah cukup baca innalillahi. Tapi kalau kamu goblok jangan baca innalillahi toh. Aduh aku goblok innalillahi. Jangan. Kalau sudah kamu nyatanya goblok, kamu udah tahu ya, Arya, goblok, buta huruf, buta cara. Jangan banyak innalillahi toh. Harus belajar. Mudah caranya belajar. Baca temanmu bisa dijadikan media. Ya, ustazmu bisa dijadikan media. Bahkan orang tuamu sendiri bisa dijadikan media.
Jangan gengsi kepada adik-adikmu. Adikmu pinter ya. Misalnya punya adik kelas pinter. Jangan mau untuk belajar kepada dia. Belajar. Orang belajar itu tidak berapa? Malah. Makanya sarannya dari dulu itu jangan malu. La haya fi thalabil ilmi. Tidak ada malu di dalam belajar. Kalau malu sudah sukses. Paham, Bin? Ya, itu kuncinya. Belajar makhluk udah paham-paham makhluk. Padahal di kelas mau tanya makhluk. Tidak bisa-bisa. Ya, Bu Imam. Ya, Bu Imam. Ya. Pemulaja gak paham makhluk. Mau tanya ke adik kelas? Makhluk. Namanya yang tinggi-tinggi, ya. Yang tinggi-tinggi kelasnya. Jangan malu. Bertanyalah meskipun itu kepada adik kelas. Sal maso'i palnya. Ya, ditambah. Wakala bagimu ilmu amanun min kaidi syaitan. Ilmu itu adalah sebagai pelindung dari tipu daya setan. Ingat, setan tidak akan pernah meninggal dunia sampai nanti kiamat. Kalau sudah kiamat, baru akan dicabut rohnya. Sekarang masih hidup, Pak, masih hidup. Mulai dari generasi Nabi Adam sampai sekarang generasi kajian dari Muhammad, setan itu masih hidup. Apalagi musuh cecunguk-cecunguk kayak kamu, musuh kayak Robin, ya tidak butuh yang namanya setan dandal dan tidak butuh. Cukup setan yang kecek-kecek sudah bisa menaklukkan Robin. Bagaimana Pak cara melindungi diri agar tetap terkendali di dalam syariat yang benar? Kuncinya satu, apa? Sekarang bulan puasa saya sampaikan kepada kamu, ingat jangan ngabuburit. Jangan ngabuburit itu tradisi-tradisi yang salah. Ngabuburit sampai bayangkan sudah 30 menit hanya cangkruan jagongan, apalagi cari lokasi-lokasi yang enak untuk dipandang, lokasi-lokasi yang enak untuk berbuat maksiat. Sampai dia sudah 30 menit kalau kamu gunakan untuk baca Al-Quran berapa juz sudah? Ya, orang normal kalau hafalan itu biasanya satu juz itu 30 menit. Kalau ngabuburitnya mulai dari jam 2 aku katanya Ikhwan, aku ngabuburitnya mulai jam 2 ngabuburit kemana itu? Bukan ngabuburit di sawah yang menelan ya. Kalau sudah 2 jam perjalanan itu ngabuburitnya ada di sawah. Ya kalau kamu ngaburnya di sawah cari tikus. Ya. 2 jam apa yang dapat banyak dan 2, 3, 4, 5 3 jam berapa jus? Kalau setengah jusan setengah jus, satu jus setengah jam berapa jus? 6 jus benar? Iya 6 jus itu kalau 3 jam bayangkan. Enak kita. Ingat lagi, kalau habis subuh biasanya lagi marak, lagi tren ini. Apa? Jalan-jalan lagi. Wah, ngapain Pak? Oh, ketemu. Ketemu sama siapa? Nggak tahu, pokoknya ketemu. Ya, gue ketemu PT. Tuh, dagang ayamnya. Ketemu jalan-jalan pagi. Apa niatnya? Refresh Pak. Cari yang seger-seger. Cari yang seger-seger kalau pagi hari buka Al-Quran. Biar ada tambah nurnya di wajahmu. Di hatimu biar tambah nur. Pagi-pagi kok terus Al-Quranmu tambah fresh. Ya Bin, pagi-pagi balapan. Tabrakan putung segitu. Jadi di dalam. Ya di atas kan? Kasur. Kan yang penting untuk kita sekarang selami. Agar kamu tidak tertipu daya setan, gunakan dengan ilmu. Ingat Nabi Adam terjunjung tinggi berkat keilmuannya, bukan karena apa-apanya. Keilmuan ditambah nanti dengan apa itu yang paling penting. Sekarang musibah itu tambah banyak, ya. Cobaan kita itu tambah banyak. Semakin ke depan kita ini, semakin bertambah tahun, maka resiko yang akan kamu hadapi semakin tinggi.
apa yang bisa untuk melindungi diri dengan ilmu dalam dalam utamanya apa pak? Mimpi disable termasuk mimpi disable adalah mimpi malah tipu daya seorang perempuan dia tidak mau pulang chattingan sudah salur belum? Ya Gabriel sudah salur belum? Jawab tikus sudah salur. Hati-hati kamu ya. Ini merah ya. Termasuk yang ada yang perempuan. Jangan sampai yang banyak perempuan-perempuan dijaga, yang cowok-cowok juga dijaga, yang perempuan lebih menjaga, yang cowok juga menjaga. Karena pintu maksiat cenderung terbuka dari perempuan. Yang cowok-cowok di stop merayunya, gak usah merayu. Bahasa kasarnya gak usah bohong gombal, jangan jadi buaya. Ya, ingat sembahyang di tauhid. Kamunya hidup Al Quran. Dan jamin tuh orang yang hafal Al Quran itu tidak pacaran, jamin. Ya, awek rezeki, tidak jamin saya. Bisa jadi, karena ini budaya setan lebih dah. Dia menangin dok sudah kalau masih itu dia menangin. Iya resikonya kayak gini, resikonya kayak gini. Apalagi ini bulan puasa, bulan puasa sering disampaikan oleh Nabi banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa hanya mendapatkan dahaga dan lapar. Kenapa? Karena banyak melanggar nafsu. Termasuknya adalah pacaran, chattingan, Facebook. Messenger, Instagram, inbox, apa kafe kamu juga? Karena kamu juga terorisnya kan? Insya Allah. Ingat-ingat sekali lagi, ilmu amanun min kaidis. Ilmu adalah pelindung dari rasa saya Rabbi fanfa'na bi'ibadatihim ihdinal husna bi'ulamihim wa'alisna fi tariqatihim wa'afatihim minal zaitan Allahumma rabbi.